pertama sekali itu berkaitan dengan tindakan polis diraja Malaysia yang menggunakan kekerasan. Ya, pertama sekali mereka telah dipergunakan untuk menyekat ahli-ahli Dewan Undangan Negeri daripada masuk ke dalam Dewan. Mereka menyekat kami peringkat demi peringkat. Mula-mula mereka tahan kami di sini, di luar SUK, dan sampai ke gate SUK mereka tahan sekali lagi di sana, dan kami dibenarkan hanya masuk seorang demi seorang. Adun-adun Pakatan Rakyat dibenarkan masuk seorang demi seorang. Tahu-tahu tak pernah berlaku dalam sejarah Malaysia perkara seperti ini, di mana adun-adun dilayan seperti penjenayah, di mana kami dibenarkan masuk seorang demi seorang, dan bila kami semua dah masuk dan mereka mengiringi kami sampai ke satu tahap, tiba-tiba mereka nak datang menyerang kami untuk mendapatkan semula jubah yang saya pakai, jubah dan songkok yang saya pakai. Dan apabila kami tidak mahu pulangkan, tidak mahu berikan balik jubah tersebut, mereka telah menggunakan kekerasan di bahagian kapak, kapak Dewan Undangan Negeri. Berpuluh-puluh orang polis telah datang menyerbu saya, dan mereka menggunakan kekerasan, ya, kekerasan untuk merampas songkok dan juga jubah saya. Mereka telah menangkap, pegang perut saya, tekan perut saya supaya saya tak boleh bernafas, dan juga mereka telah cekik saya. Inilah strategi mereka untuk melemahkan saya. Mereka pegang perut saya, mereka tekan dan juga tekan tengkuk leher saya, cekik saya supaya saya tak boleh bernafas dan saya jadi lemah. Dan walaupun anggota-anggota ahli-ahli berhormat Pakatan Rakyat lain cuba berusaha sedaya upaya untuk membantu saya, mereka semua telah ditolak. Dan 30, saya tak pun tak tahulah berapa ramai polis, sebegitu ramai datang menarik jubah saya, daripada tanggalkan jubah saya. Dalam insiden tersebut, jubah itu pun sudah koyak. Ya, ini adalah cebisan terakhir yang kita ada. Ya, cebisan yang bersejarah. Ini juga satu lagi simbol lah untuk mempertahankan demokrasi. Okay, mereka adalah perogol-perogol demokrasi. Right? Saya satu laporan polis telah dibuat oleh Datuk Ganesan mengatakan bahawa saya telah mencuri jubah ini. Untuk makluman rakan-rakan, saya tak pernah mencuri jubah ini, sebab jubah ini memang berada dengan saya sejak awal-awal lagi. Sejak perlantikan saya sebagai speaker, saya menyimpan jubah ini. Bukan bermaksud saya sayangkan jubah sebab itu saya tak mau pulangkan. Bukan itu. Ini adalah saya nak mempertahankan demokrasi. Ya, ini adalah satu simbol demokrasi. Saya nak tetap mempertahankan simbolnya, ya, supaya saya tidak pulangkan sebab saya adalah speaker yang sah. Di tempat berlakunya insiden, mereka merampas jubah saya itu, tak ada orang-orang media. Memang mereka sudah merancang strategi itu. Ya, orang-orang media di luar ada, dan saya pun tahu saudara-saudari tidak dibenarkan menghampiri bangunan SUK. Semua ditahan di sini. Dan orang-orang yang pihak media yang berada dalam kawasan SUK itu, mereka semua dah masuk ke dalam dewan. So di dalam perkarangan di kawasan SUK, di luar daripada dewan, di perkarangan SUK itu tak ada anggota media. Why? So itu adalah strategi mereka. Mereka tidak mahu pihak media melihat apa yang mereka nak buat terhadap saya. Pakatan Rakyat, kami akan bermesyuarat di peringkat negeri, dan kami akan membawa perkara ini ke Parlimen. YB Ngah dan YB Datuk Ngeh, saya dan YB Mujahid dan seluruh ahli Parlimen Pakatan Rakyat di negeri Perak, kami akan membawa ini ke dalam Parlimen berkenaan dengan apa yang dibuat oleh anggota polis kepada kami. Mereka telah menahan kami untuk melaksanakan tugas-tugasan. Misalnya sudah lihat tadi ASP Bala. ASP Bala merampas songkok dia sebagai seorang polis, anggota polis yang berjawatan tinggi. Ya, sedangkan tak nampak, tapi kami dia rampas. Dan saya rasakan gambar itu kita ada buat rekaman. Ya, dia boleh rampas songkok speaker. Maknanya dia sendiri telah pun tidak menghormati kepada undang-undang. Bagaimana boleh anggota polis boleh merampas bukan hanya jubah tadi itu, tapi dia sendiri. Ya. Jadi untuk itu kita nak rakamkan bahawa indah satu jenayah yang dibuat oleh pihak polis kepada tuan speaker kita. Kita lihat tadi, di bawah speaker yang haram itu, tak kurang 20 ya,
20 orang yang kami tak kenal. Bentara yang dipanggil sebagai bentara, ya. Tapi tidak ada, dalam ini tidak ada bentara, ya. Tapi mereka ni orang-orang yang asing. They should not be there in the first place. So Garnison Haram tu was well guarded by at least 20 outsiders. 22 to be exact, 22. We forecasted, I preempted only 15, but they added another 7. Jadi 22. Ini semua orang-orang haram masuk Dewan Negeri.